Assalamualaikum. Hai semua. Jumpa lagi kita untuk video kali ini. Video sebelum ni saya ada ceritakan tentang pengusaha nasi lemak. Jadi untuk video hari ini saya akan ceritakan berkaitan dengan Mishi Moroku. Macam biasa, sebelum saya mulakan perkongsian, jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel kami ya. Siapa dekat sini pengusaha Maruko? Kadang-kadang ada tak rasa letih bila menggunakan kaedah manual? Dengan pesanan yang semakin banyak, mesti letih bila menggunakan kaedah manual ni kan? Jangan risau, kami boleh bantu anda. Jom ketahui dengan lebih lanjut tentang apa yang spesialnya tentang mesin Maruko ini. Mesin Maruko adalah mesin yang mampu menghasilkan Maruko secara komersial dan penghasilan Maruko juga menjadi lebih efisien berbanding manual. Oleh itu, para usahawan tidak perlu lagi menekan dengan tangan. Mesin Maruko ini didatangkan bersama kompresor dan double gas. Mesin ini juga boleh memuatkan dalam 2 kilo untuk sekali penekanan dua Maruko. Ramai usahawan Maruko yang menggunakan mesin ini untuk menjimatkan masa serta tenaga. Dengan adanya mesin ini, ia dapat membantu para usahawan untuk jimatkan kos tenaga kerja. Mesin ini juga menggunakan teknik pneumatik iaitu teknik angin. Jadi, amatlah mudah untuk membekalkan dom Maruko ke dalam kuali yang telah disediakan sekali. Selain itu, mesin Maruko ini dibekalkan juga 3 plate berlainan iaitu jenis star, circle dan flat plate. Proses penghasilan laksa juga boleh dilakukan menggunakan mesin Maruko ini. Jadi, pengusaha laksa pun boleh guna juga mesin ini untuk hasilkan laksa. Okey, sampai di sini saja perkongsian saya tentang mesin Maruko dan kelebihan menggunakan mesin ini. Semoga bermanfaat kepada anda. Jumpa lagi ya. Bye!